Berikut adalah hasil perempat final Kumamoto Master Japan 2023. Di perempat final tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan pemain Singapura, Yeo Jiamin, dengan skor 22-20 dan 21-19 dalam durasi 38 menit. Di babak semifinal besok, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan pemain Amerika Serikat, Beiwen Zhang. An Se-yong berhasil mengalahkan pemain Thailand, Supanida Katetong, dengan skor 21-17 dan 21-9 dalam durasi 42 menit. Sementara itu, Tai Su-ying yang melawan pemain Amerika Serikat, Beiwen Zhang, memutuskan untuk retired saat kedudukan skor di game ketiga, 0-6. Sehingga, Beiwen Zhang melaju ke babak semifinal Kumamoto Master Japan 2023. Di perempat final ganda campuran, Zheng Siwei, Huang Yakyong, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Chen Tang Jie, To E Wei, dengan skor 21-14 dan 21-14 dalam durasi 35 menit. Seo Seng Jae, Chae Yu Jung, berhasil menang atas wakil China, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, dengan skor 21-19 dan 21-19 dalam durasi 38 menit. Sementara itu, di partai ketujuh court 1, pemain Indonesia, Jonathan Christie, akan melawan pemain peringkat 1 dunia, Victor Axelsen. Head-to-head kedua pemain adalah 2-9 untuk keunggulan Victor Axelsen.